Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, tamanya syukur dan puji kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan saya sekali lagi kelapangan dan kesihatan untuk bersama dengan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Jadi insyaAllah hari ini kita akan membaca sambungan bacaan pengajian kita, iaitu surah Al-Baqarah ayat 170 sehingga 176. Jadi bagi sahabat-sahabat yang nak membuka Al-Quran, silakan ke halaman 26 insyaAllah, dan ataupun boleh lihat ayat-ayat yang akan kita bawakan di skrin anda sebentar saja lagi. InsyaAllah sebelum kita mulakan, diharap sahabat-sahabat dapat menekan button share. InsyaAllah kita kongsikan dahulu live ini agar ahli keluarga dan sahabat-sahabat kita juga insyaAllah akan dapat mempelajari sesuatu. Dan sebelum itu, boleh tak saya dapatkan heart dan juga love sebagai tanda sokongan dan dukungan untuk saya terus bersemangat untuk berkongsi dengan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, tanpa melengahkan masa, insyaAllah kita terus masuk ke dalam bacaan isti'azah. Seperti biasa, pastikan hamzah dan ainnya diberikan perbezaan yang jelas. A'u. Dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi pastikan jelas kelihatan ataupun kedengaran huruf mimnya di akhir jim, dengan kita bentukkan mulut dengan rapat menyempurnakan bunyi mim. Baik, tanpa melengahkan masa, terus kita masuk ke dalam ayat 170 surah Al-Baqarah. Wa idza za di hujung lidah, wa idza qila lahum ittabi'u mut mim bari depan terus naik di atas ta yang bersabdu muttabi'u ma dibacakan dengan empat alif harakat, projection ma nya ke depan, ma jangan ma jangan ngangal luas begitu ya. Jadi bacakan empat atau lima harakat, terus masuk un ikhfa dua harakat un maaf an anzalallahu qalubal. Jadi selepas bunyikan ma empat atau lima harakat, terus masuk an ikhfa di situ dua harakat zalallahu qalubal, bunyi saja bal, jangan lambat, terus masuk nan tabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Jadi ba itu juga dibacakan dengan empat atau lima harakat. Kemudian sahabat-sahabat akan jumpa waqaf qili, afdal diwaqafkan di situ. Kemudian terus ibtidak pada awalau lau, jangan baca lau tapi lau. Awalau kana aba'uhum, ba dibacakan dengan empat atau lima harakat. Kemudian uhum izhar syafawi, bunyi saja hum, terus masuk la ya'qilu, ainnya jelaskan la syai syai'au, asalnya syai'an, hamzah dua tanwin dua di atas bunyi an. Jadi bila datang waw dibacakan au dua harakat, wala yahtadun, dan diwakafkan dengan dua, empat ataupun enam harakat ma'arif li sukun. Baik sahabat-sahabat, dengarkan dan ikut bersama-sama. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna. Alhamdulillah,
Alhamdulillah. Jadi diharapnya perkongsian tersebut jelas ya. Dan kita terus insya-Allah lihat ayat dan seterusnya. Yang baru bersama dengan kita, selamat menonton dan selamat belajar insya-Allah. Jangan lupa menekan button share sekiranya anda merasakan perkongsian ini bermanfaat. Baik. Wa masalu sasa di hujung lidah. Wa masalul ladzi juga di hujung lidah. Nakafaru kamasalil ladzi yang di situ izhar halqi bunyi saja yang terus masuk yan'iqu bima la yan bunyi saja yang jangan lambat terus masuk iqu bima la yasma'u illa nak ke illa tu jangan lambat. Baik, kenapa saya bagi tahu ni? Kerana memang mengikut pengalaman kita, kadang-kadang bila huruf yang berakhir dengan satu harakat, kadang orang lambat nak masuk membuatkan ianya kedengaran dua harakat ya. La yasma'u illa du'a. Dibacakan 4 atau 5 harakat di situ mad wajib muttasal. Kemudian au asalnya du'aan, hamzah tanwin dua di atas bunyi an, tapi bila datang waw jadi idgham bi gunnah, hukumnya masuk beserta dengan kadar panjang dua harakat. Au wanida'a dan mad iwad diwaqafkan dengan satu baris dua harakat. An menjadi a gitu ya. Kemudian di situ ada waqaf jaiz, sahabat-sahabat berhenti ataupun nak terus. Kalau nak terus bacaannya jadi izhar nanti kerana tanwin bertemu sad. Maaf, jadi ikhfa di situ. Wanida'an itu jadi ikhfa ya. Jadi kalau nak sambung, kalau nak wasal, tapi kalau waqaf terus ambil tidak pada sum, dengungkan betul-betul mim sabdu wajibul gunnah. Summu, kemudian di situ iqlab tanwin, mim tanwin di depan bertemu ba, hukumnya iqlab. Tukarkan bunyi tanwinnya ataupun nunnya itu kepada mim. Asalnya summun, summun, tapi bila datang ba jadi summu mu. Bibir itu sekadar macam nak bersentuhan begitu saja ya. Iqlab di situ dua harakat. Kemudian bukmun, kemudian izhar balik. Ha, jadi di situ ada ada beberapa hukum nun mati. Sekejap lagi saya jelaskan sekali lagi. Bukmun izhar, bunyi saja mun jangan lambat terus masuk umyu. Yum pula di situ ikhfa. Tanwin bertemu fa. Jadi sahabat-sahabat, ada empat jenis hukum nun mati di situ dan tanwin. Pertamanya pertamanya wajibul qunnah, dengungkan summun bukmun izhar di situ, satu hukum nun mati. Kemudian umyun ifa izhar, dan juga di situ kita dapat lihat ada yang dibaca satu, ada yang dibaca dua. Sum itu dibaca dua harakat, mu iqlab dibaca dua harakat, bukmun izhar dibacakan dengan sempurnakan saja bunyi tanwinnya. Kemudian umyu itu ifa dua harakat, jadi akan dibaca nanti sum dua, mu dua, mun jelaskan saja, kemudian om yun dua balik ya. Dengarkan wa masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nida'a sum diharapnya perkongsian tersebut jelas ya. Jika sahabat-sahabat merasakan perkongsian itu bermanfaat, boleh tak saya dapatkan heart dan juga thumbs up insya-Allah. Sekejap lagi kita akan baca balik sama-sama daripada awal ayat 170 sehingga 176. Sekarang kita lihat dahulu satu persatu ayat insya-Allah. Kita dapatkan dahulu hukum-hukum tajwid yang terdapat pada setiap ayat. Bagi sahabat-sahabat yang rasa ustaz susah nak ingat ustaz ni, banyak benda ni, sekejap idgham, sekejap ikhlab, sekejap ifa, macam mana? Jadi bagi untuk yang nak belajar daripada asas, jangan bimbang, boleh join kami menjadi ahli cepat Quran. Kita akan kirimkan ke rumah sahabat-sahabat sebuah buku asas dan buku tajwid serta mendapatkan banyak lagi kelebihan-kelebihan, termasuklah rakaman kedua-dua buah buku tersebut yang akan dihantar terus ke rumah sahabat-sahabat insya-Allah sebagai panduan insya-Allah. Selain itu mendapat bimbingan daripada kami. Tidak ada yuran bulanan dan tahunan yang dikenakan insya-Allah.
Cuma kita mengenakan yuran keahlian sekali sahaja seumur hidup untuk belajar sampai mati insya-Allah. Baik, kita lihat ayat yang seterusnya. Ya, dibacakan 4 atau 5 harakat. Ayyuhallazi, zi di hujung lidah. Na'amanu kulu min, ikhfa di situ 2 harakat. Tayyiba, ya bersabdu, tekankan. Tayyibati ma razaq, ada pantulan di situ, khalfala sughra. Nakum, nakum, izhar syafawi, bunyi saja kum terus masuk. Washkuru lillah, lafzul jalalah dibacakan dengan nipis di situ 2 harakat. Hiing, ikhfa 2 harakat. Kun, ikhfa juga 2 harakat. Tum, izhar syafawi, bunyi saja tum terus masuk. Iya, tekankan hamzah di bawah, baris bawah bertemu ya bersabdu. Iyyahu ta'budun. Boleh sama-sama insya-Allah kita dengarkan. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Baik, kalau sahabat-sahabat tak nampak nafas sampai di akhir, saya nak bantu, boleh berhenti di situ, nanti tidak balik terus pada washkurulillah. Washkurulillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Baik, sama-sama kita baca sekali lagi. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Alhamdulillah. Baik, kita teruskan ayat yang seterusnya. Sebelum itu, sahabat-sahabat yang baru bersama dengan kita, selamat menonton dan selamat belajar. InsyaAllah, diharap sahabat-sahabat dapat menekan button share, kongsikan dengan ahli keluarga dan teman-teman insyaAllah. Agar mereka juga dapat mempelajari sesuatu seperti mana Allah merezekikan pertemuan kita kali ini. In, dengungkan di situ 2 harakat wajibul gunnah. Jangan terus masuk innama, innama, itu tak betul. Yang betulnya innama, innama harrama alaikumul, mimbari depan terus naik di atas lam, kumul maitata wad, wah bari atas terus naik di atas dal yang bersatu, alih lam syamsiah di situ, ya? Manakala alaikumul maitata itu alih lam qamariah. Beza, sahabat-sahabat lihat di situ al perkataan al maitata dengan adam ada hamzah wasal diikuti lam yang bertanda mati pada perkataan maitata, manakala pada perkataan dam itu, wadam itu, lamnya tidak ada tanda mati. Lamnya tidak dibunyikan, terus dimasukkan ke dalam dal yang bersabdu. Wadama walah, walah, hafdas, mal, mimbar di atas, naik di atas lam, alilam qamariah di situ. Ikhfa 2 harakat. Ziri wa ma, ziri wa ma, ri nak ke wa ma itu jangan lambat, ya. Kemudian wa ma dibacakan 4 atau 5 harakat. Uhilla, uhilla bihi, maksilah fasirah di situ dibacakan 2 harakat. Bihi ligai, ligai, dengan ligai tapi ligai, ya. Ligai rillah, 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 di situ dibacakan nipis, ya. Bertemu dengan lafzul jalalah, lafzul jalalah juga dibacakan nipis dengan kadar panjang bila nak waqaf sekurang-kurangnya 2, 4 ataupun 6 harakat. Jangan pula kita berhenti li ghairillah, itu tak betul, eh? Mestilah li ghairillah, barulah berhenti sekurang-kurangnya. Kemudian terus ibtidak pada famanid, famanid, dot makhrajnya di tepi, matikan di tepi itu. Famanid turra ghaira baghin, asalnya baghin tapi bila datang waw jadi idgham bi gunnah, baghin wa'a, jadi terus masuk baghin wala adin, kemudian di situ ikhfa juga 2 harakat. Fala dibacakan 4 atau 5 harakat, is di hujung lidah.
isma alaih, alaih, jangan alaih, tak betul ya, yang betulnya alaih, dan diwakafkan dengan ha di akhir. Kemudian terus ibtidak pada in, dengungkan dua harakat. Jangan baca innallah, innallah, ramai kadang orang baca begitu. Yang betulnya in, dua harakat, nallaha ghafurur. Di situ idgham bila gunnah, asalnya ghafurun, ra tanwin dua, di depan bunyi run, tapi bila datang ra jadi ghafurur rahim. Ha pedas di baris bawah, dan matikan, sempurnakan ma'aril sukunnya dengan dua, empat ataupun enam harakat. Dan mimnya dimatikan, berikan tanda mati mendatang kerana waqaf. Asalnya rahimun, tapi bila kita waqaf jadi rahim. Boleh sama-sama, insyaAllah kita akan baca. Dan sahabat-sahabat jangan hanya mendengar dan melihat, kita baca bersama-sama. Innama harrama alaikumul maytata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ightarra ghaira baghin wa la 'adin fala isma 'alayhi innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah, baik, insyaAllah kita teruskan dahulu. Sebelum itu, sahabat-sahabat, sekali lagi yang baru bersama dengan kita, jangan lupa pengerasnya seperti biasa, iaitu menekan button share. InsyaAllah sama-sama kita panjangkan ilmu ini agar kita mendapat pahala berkongsi ilmu. Baik, kita lihat ayat ini. In, dengungkan dua harakat. Nallazi, zi di hujung lidah. Nayak, ada hamas di situ, kafnya. Yak tumunama, dibacakan empat atau lima harakat. Ikhfa dua harakat. Zalallahu, lafzul jalalah dibacakan dua harakat. Zalallahu minal hu minal hu, nak kemi jangan lambat, dan dun bari atas terus naik di atas lam minal. Kemudian kita biwayash, biwayash juga jangan lambat, bi nak ke wa itu. Taruna bihi, dua harakat. Samanau, ikhfa di situ menjadi tebal kerana qaf sifatnya isti'la, dua harakat. Qalilan, dan di situ ada waqaf qabih, sebaiknya jangan dihentikan sebabkan tanwin bertemu hamzah jadi izhar. Jadi sempurnakan bunyi lan, jangan dipanjangkan. Qalilan ula, terus masuk ula. Ika ma ya'kuluna fi butunihim, butu, jangan baca butu, kalau butu jadi huruf ta ya, di sini yang kita cari huruf ta. Butunihim, izhar syafawi, bunyikan him, terus masuk illanna, dengungkan lan, dengungkan dua harakat. Na rawala, rawala, kemudian terus masuk yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim. Baik, ayat ni mungkin panjang, sahabat-sahabat jangan risau, insyaAllah saya akan bimbing bagi yang tak sampai nafas, macam mana cara nak wakaf dan berhenti, dan ibtidaknya di macam mana ya. Baik, insyaAllah kita dengarkan dahulu. Innal ladhina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bih. Baik, jadi kalau yang tak sampai nafas, berhenti di situ, kemudian ambil pada wa yashtaruna bih. Wa yashtaruna bihi samanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Baik, kemudian terus ibtidak pada wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim. Kemudian nanti nak ibtidak, ambil pada wala yuzakkihim balik ya? Boleh, insyaAllah. Terus, kita teruskan dahulu. Sekejap lagi, ingat kita ambil daripada wala yuzakkihim.
Teruskan ayat seterusnya. Wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Baik, insyaAllah kita teruskan ayat yang seterusnya. Ula, dibacakan 4 atau 5 harakat. Ikal ladzi di ujung lidah, nash nun bari atas, seterusnya di atas syin yang bertanda mati. Tarawud dot di tepi lidah. Tarawud dalalata bil huda wal azaba bil maghfirah. Kemudian bila ta marbutah nak waqaf, dia tukarkan menjadi ha, kemudian ibtidak terus pada فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ, dan rohnya diwakafkan dengan wajah tebal, dibacakan dengan 2, 4 ataupun 6 harakat. عَلَى النَّارِ, nar, jangan baca nar, itu tak betul, itu jadi tipis. Baik, insyaAllah dengarkan. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ. Alhamdulillah, baik, itu insyaAllah teruskan ayat dan seterusnya. Sebentar lagi insyaAllah kita akan baca bersama-sama daripada awal ayat 170 hingga 176. Sekarang kita lihat dahulu satu persatu. Za di hujung lidah. Zalika bi an, dengungkan 2 harakat. Allah nazzalal kitaba bil haqq. Di situ dibacakan qalqalah menjadi qalqalah akbar di situ. Qafnya bersabdu. Tahan sekejap baru lepaskan pantulan. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. Gitu, ya. Dan kemudian terus masuk tidak pada وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. Dan juga diwakafkan dengan qalqalah kubra di situ, ya, berbeza dengan tadi bil haq, itu qalqalah akbar bil haq. Tahan sekejap baru lepaskan. Yang ini ba'id, kita terus lepaskan tetapi masih kedengaran pantulannya, itu bezanya di situ. Baik, diharapnya perkongsian saya tadi itu sahabat-sahabat dapat mengambil beberapa informasi, beberapa maklumat untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Sekarang kita akan baca bersama-sama daripada awal ayat sehinggalah akhir 176. Jadi sebelum itu, boleh tak sahabat-sahabat tekan button share dulu dan jangan lupa komen seronoknya cinta Al-Quran. Minta sahabat-sahabat komen seronoknya cinta Al-Quran sebelum kita mula. Jadi boleh betulkan tempat duduk, insyaAllah kita akan baca bersama-sama sekejap lagi. Tarik dan lepaskan nafas dengan tenang, ya. Juga bagi sahabat-sahabat yang berhajat untuk kami bantu menjadi ahli cepat Quran, insyaAllah boleh join menjadi ahli. Komen di ruangan bawah sekarang, nak jadi ahli cepat Quran. Boleh komen nak jadi ahli cepat Quran sekarang di ruangan komen, insyaAllah pihak admin pendaftaran cepat Quran kami akan bantu anda bagaimana untuk daftar. Kami akan kirimkan ke rumah anda sebuah buku asas, buku tajwid serta rakamannya, serta mendapat bimbingan daripada kami. Kita belajar balik daripada makhraj huruf, hukum-hukum tajwid satu persatu, insyaAllah, supaya sahabat-sahabat insyaAllah akan dapat memastikan kalau Allah panjangkan umur kita tahun ini untuk bertemu Ramadan. Jadi kita harapkan bacaan Al-Quran kita, kualiti bacaan Al-Quran kita tahun ini, Ramadan kali ini lebih baik daripada tahun lepas, insyaAllah. Ya, jadi yang berhajat boleh komen nak jadi ahli cepat Quran sekarang untuk kami bantu. Baik, kalau semua dah sedia, insyaAllah kita akan mulakan bacaan. Jangan lupa sebelum itu menekan button share dan berikan heart dan juga thumbs up kepada saya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا لا يعقلون
ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, jadi diharapnya perkongsian tersebut dapat sikit sebanyak memberikan nilai tambah kepada sahabat-sahabat untuk memperbaiki bacaan Al-Quran sahabat-sahabat. Jadi sebelum kita berakhir, sekali lagi mohon sahabat-sahabat yang bersama dengan kita ramai-ramai ini menekan button share seorang sekali insyaAllah, dan jangan lupa berikan heart dan juga thumbs up sekiranya sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini satu perkongsian yang bermanfaat. Baik, sekali lagi sebelum saya berakhir, yang berhajat menjadi ahli cepat Quran boleh komen di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran sekarang untuk kami hantarkan ke rumah anda sebuah buku asas, buku tajwid serta rakamannya yang akan dapat diakses melalui aplikasi yang kita sediakan, aplikasi cepat Quran, dan juga melalui Facebook close group kita cepat Quran. Jadi insyaAllah yang berhajat boleh komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran. Jangan bimbang, tidak ada yuran tahunan dan bulanan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali saja seumur hidup. Jadi saya rasa setakat itu dahulu perkongsian daripada saya. Jangan lupa selepas ini subscribe YouTube channel kita Fatihah TV dengan untuk mendapatkan banyak lagi pelajaran-pelajaran yang kami berikan. Jadi yang berhajat untuk menyambung pengajian bersama kami untuk ayat surah Al-Baqarah 177 dan seterusnya sehingga kita khatam Al-Quran bersama-sama, jangan lupa janji temu kita seperti biasa waktu dan hari, setiap hari insyaAllah jam 3.30 dan 9.30 malam seperti biasa.
Dan selepas ini yang berhajat untuk jadi ahli boleh tonton video berdurasi 2 minit insyaAllah bagaimana kaedah yang kami gunakan untuk mereka yang nak belajar kembali daripada asas. Jadi saya rasa setakat itu dahulu, yang baik daripada Allah, yang kurang, yang silap dan lemah itu di kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri dengan aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran, seronoknya cinta Al-Quran, dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barqi, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barqi juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan empat kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata roha, adalaba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci, dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi numusuyu, kata Jawa menjadi kitijiwi kutuju, dari kata roha menjadi kitirihi kuturuhu, dan dari adalaba menjadi idilibi udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man san yan kan tan jan wan kan tan ran han an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mat bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata roha, adalaba. Kaedah Al-Barqi disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mat dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk berserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid Resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel.
Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum.